Ya, halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Hari ini saya mau coba servis atau betulin kondisi dari kaki-kaki atau rem tangan si Kia Picanto ini. Jadi kondisinya tuh teman-teman, kalau kita angkat rem tangannya, dia satu keras. Terus kedua, dia nggak main ya si remnya. Jadi kalau di rem tangan tuh dia tetap maju di area yang nanjak atau menurun. Nah, apa aja permasalahan dari rem tangan atau rem ini? Kita lanjut aja lihat videonya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel saya, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Video-videonya cek di sini. Ya, teman-teman, ini saya udah sama Pak Ohim ya? Pak Lili. Ini Pak Lili itu spesialis untuk kaki-kaki, rem tangan, dan direm ya Pak ya? Nah, ini saya mau coba minta tolong ke Pak Lili ngecek kondisi si mobil Kia Picanto ini. Karena dia kalau di parkiran kita angkat rem tangan tuh dia nggak gigit ya Pak ya? Iya, nggak jalan. Terus di turunan juga bahaya kan? Dia langsung turun gitu aja. Kita langsung aja cek bersama Pak Lili. Kenapa ini si rem tangan atau remnya tuh bisa ngeglosor ya Pak ya? Sekarang kita lanjut bagian belakang nih. Siapin dongkrak ya. Buat ngangkat ban belakang lah pasti, karena ini kan rem tangan tuh posisinya nyeting rem belakang ya Om Noy ya. Betul. Nih Om Noy ini lihat. Lagi memantau ya. Nih, narik. Kita buka dulu ya bannya ya. Oke. Emang yang udah biasa mah sekali tendang jos ya. Cepat. Om Noy, tahu nggak ini peleknya pelek apa? Ini pelek yang biasa dipakai Karimun. Agak langka, Om Noy. Pelek 13. Jenisnya? Saya lupain namanya, tapi ini teh suka dipakai sama Karimun. Ini tadi diputerin ya buat ngecek dia ngerem nggak si rem tangannya. Jadi Pak Ohim ngecek buat rem tangan, dan si Om ini lagi nyeting rem belakangnya biar gigit. Kita bongkar dulu bannya. Ini dia kondisi rem belakang tromol kan? Nah, dua kali pukul muka kebul alias berdebu nih. Oke, ini
Oh, yang sempat gigi, oi. Ah, betul. Yang sempat gigi ade. Kamu serna. Serna. Ini kan ada dua. Ini benar. Nah. Oh, ini skor satu. Ini nonjoknya tuh kurang jauhnya. Oh. Ah. Baim. Lah kan lokenenya tanamannya. Kan lah ini. Tonjokannya. Tonjokannya jadi cemain. Kurang jeronya. Kurang jadi ngalah lepak kan rentetnya. Jauh. Nih sekarang teman-teman lagi proses pembersihan tromol rem belakang nih sama Pak Ohim. Ini kanvasnya masih tebel ya, masih bagus. Bersihin biar gak nempel debu-debunya, gak seret ya Om, ya Pak ya. Jadi ini setting rem belakang dan setting rem tangan. Jadi biar gigit lagi. Kalau sama ahlinya mah cepat tuh, Pak Ohim. Jangan lupa hubungi Pak Ohim nih. Nomornya di deskripsi saya ada. Bisa panggilan, mau ke Banjai juga ada, bisa. Rumah. Ke rumah bisa. Jangan takut, lebih murah daripada bengkel-bengkel yang lain. Bengkel mahal. Bengkel mah mahal ya Pak Ohim ya. Mahal. Oh, insya Allah ini mah murah teman-teman. Jadi panggilan, masalah di rem, terus apalagi nih Pak Ohim, bisa apa aja? Ya plak mesin kaki we. Oh, khusus kaki-kaki ya berarti ya? Ya. Jadi khusus kaki-kaki, bermasalah di kaki-kaki, oblak atau misalnya belok ya, setirnya belok. Bengkok, setirnya bengkok, bisa sama Pak Ohim nih. Kalau yang sebelah kiri ini kendalanya karetnya yang satu nggak main ya Pak Ohim ya? Ya. Jadi ini kita lagi nyari karet bosnya nih buat master remnya. Temain. Yeah. Temain alias gak connect, gak main nih. Gak ngompak. Jadi ini Pak Ohim tuh spesialis kaki-kaki. Jadi kalau misal ada masalah di kaki-kaki, rem, hand rem, rem tangan, terus setirnya agak bengkok, nggak lurus, ini bisa hubungi Pak Ohim ya. Bisa dipanggil juga, mau ke Banjai bisa, mau ke rumah, ke kantor bisa, fleksibel. Nomor WA-nya ada di deskripsi Pak Ohim. Masternya ya Pak ya? Ya. Dimasukin lagi, dibersihin ya pakai amplas dalamannya. Nah, sekarang kita cobain rem tangannya. Kayak itu aja tujuh. Iya, weh. Ini lagi itu, lagi muter ya. Muter. Rem. Coba rem. Tuh. Ini kuyang kayak saya tuh. Tuh, ini langsung diem ya. Terus dipakai kunci juga untuk diputar, dia nggak gerak. Kalau misalnya rem tangannya masih nggak gigit tuh, harusnya diputar seperti ini. Muter ya, Pak Ohim ya. Muter, muter. Jadi, Pak Ohim ini kendalanya apa, Pak Ohim? Nah, teman-teman. Ini udah dicek sama Pak Lili dan solusinya tuh ternyata rem tangannya tuh harus di setting ya Pak? Iya, setting. Apa aja sih Pak tadi? Gimana? Karet diganti. Karet. Terus tromol dibersihin. Tromol dibersihin. Udah itu aja. Jadi kalau si tali itunya masih ada kan ya? Ada, ada. Kanvas juga masih bagus. Bagus. Jadi teman-teman. Tromol. Teman-teman, jadi tadi kendalanya tuh di setting yang rem tangan satu. Yang kedua, tromol yang kanan tuh kotor ya Pak ya? Kotor. Dibersihin, disetting, biar dia gigit lagi. Dan di tromol yang sebelah kiri itu ditambahin karet ya? Karet di masternya. Diganti ya. Diganti karet buat masternya biar dia main ya? Main, buat main. Jadi sekarang udah enak, paham enak. Ya? Nih kita cobain ya, kita dorong. Kita sambil dorong dari sini. Udah paham ya? Udah paham. Jadi teman-teman kalau yang ada masalah di rem tangan, kaki-kaki bisa hubungi Pak Lili. Nomornya saya kasih di deskripsi YouTube saya. Terima kasih Pak Lili. Iya, iya, semangat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk hubungi Pak Lili, bisa dipanggil ke rumah atau datang langsung.